Pemirsa, korban meninggal akibat terseret banjir bandang berhasil ditemukan dan dievakuasi tim gabungan. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian dan korban pun langsung dibawa ke RSUD Sumedang. Korban meninggal akibat terseret arus banjir bandang yang terjadi di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban yang meninggal tersebut teridentifikasi bernama Mamat Rohmat atau dikenal warga dengan panggilan Wareng, ditemukan di areal persawahan milik warga berjarak 4 km dari lokasi. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke RSUD untuk dilakukan identifikasi dan langsung dijemput pihak keluarga korban untuk disemayamkan. Kan dari lokasi kejadian bencana tanah longsor dan banjir bandang, alhamdulillah pukul 5.30 korban telah ditemukan dan pukul 6.18 sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan kemudian diserah terimakan kepada keluarga korban dan selanjutnya diteruskan ke Diki Guntara, Bandung TV.